Ini rujak jambu kristal, guys. Ada yang pernah cobain atau udah sering? Enak banget, guys. Ini yang jual kalau nggak salah namanya Bu Ika dari Balamoa. Jadi ada dua pilihan ya, guys. Satunya yang dicampur dengan sambal ya, yang satunya dipisah. Ini bagi yang nggak suka pedes, mungkin pengen makan jambunya aja. Ini yang dicampur ya, jadi dikocok serbuk cabenya dengan jambu itu. Itu rasanya pedes banget menurut saya. Nah, kalau ini yang dipisah, jadi sambalnya di wadah plastik ya, ini jambunya dipisah. Jadi kalau nggak pengen pedes ya, sambalnya nggak usah dimakan. Ini dua-duanya sama enaknya. Tapi kalau menurut saya yang kadang pengen pedes ya, suka yang dicampur. Ini kalau yang nggak pengen pedes ya, yang dipisah itu. Cuma sambalnya memang beda ya, kalau itu kan cair, kalau yang dicampur itu pakainya serbuk cabai. Jadi itu sesuai selera lah. Satunya harganya berapa, Bu? 10.000. Bijinya nggak ada ya, Bu ya? Ya, sedengan mawon. Ya, sedengan. Ibu asli sini, Bu? Oh, Tegal. Balamoa. Oh, nyampe Selawi. Usaha tong Bu juga ya. Isinya kan biasa mawon. Nggih. Kalau apa enggak pedes bisa, Mbak? Bisa, Mbak. Oh, berarti nggih yang ini, ha. Bisa nggih, Pak, enggak apa iya dipisah. Barangkali itu enggak mau pedes. Yeah. Berarti udah dikupas dari rumah ya, Bu ya? Tenggris sih. Jadi lokasinya itu di tempat bundaran itu ya, patung obor yang di Pakembaran. Pernah lihat kan? Nah, di situ tempatnya, guys. Mungkin bagi yang sudah pernah kesini udah nggak asing lagi ya, bahkan mungkin udah langganan. Ini tempatnya memang pas di bawah gerbang itu pemerintah Kabupaten Tegal ya, yang mau ke alun-alun. Nah, mulai ini saya mau mencicipi, menikmati yang namanya rujak jambu kristal. Yang suka dengan jamu kristal pasti pingin deh. Nih, enak nih, satu persatu masuk ke mulut, rasanya pedes. Tapi kalau mau minta yang nggak pedes ya bisa. Ini cabenya dikit, kalau mau dibanyakin ya bilang aja yang pedes. Itu berhubung tadi aku mintanya sedang
sedengan, nggak begitu terlalu pedas ya. Tapi lumayan lah menurut aku, walaupun sedengan tetap aja merasa pedes. Ya mungkin karena aku nggak begitu suka pedes banget ya. Ini seperti ini, jambunya bagus, bijinya nggak ada. Jadi kita bisa matinya tanpa gangguan biji. Jambunya juga manis. Terus ya lumayan lah, menurut aku sih lumayan murah, 10.000. Karena gede jambunya. Kalau kita pengen bikin sendiri sebenarnya bisa, tinggal beli serbuk cabenya dan dikocok-kocok gitu. Itu kan kayaknya tadi ya, kita lihat kayaknya mudah deh cara membuatnya. Ya inilah yang namanya rujak jamu kristal. Kalau pengen beli bisa beli di situ, di bundaran Patung Obor ya, Pakumbaran Selawi. Kalau yang suka pedes-pedes siang-siang gini, pengen kan makan rujak, nah ini bisa jadi alternatif makanan apa, penggugah selera. Bisa ngilangin mood yang jelek ya. Dan kalau misalnya kita pengen buahnya aja, tinggal minta itu aja, pisah. Atau mau beli buahnya aja juga boleh. Ya beginilah yang namanya rujak jambu kristal. Ya silakan yang mau beli bisa beli di situ. Ya guys, dah, makasih.